Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sufi, Habib Rizik Shihab bukan pejabat dan bukan politisi. Beliau hanya seorang pedagang minyak wangi. Tapi luar biasa, nama beliau mewangi ke seluruh Nusantara. Jutaan umat rela mengorbankan apapun demi membersamai perjuangannya melawan musuh tak kasat mata. Di kalangan sesama manusia, sejatinya Habib tidak punya musuh nyata. Musuh dia bersembunyi bagai hantu dan bersemayam di jagat digital dan berlindung di jubah kekuasaan. Mereka yang memusuhi Habib sejatinya kagum dan mencintai Habib. Namun karena gengsi politik yang tinggi, membuat mereka berubah menjadi benci dan nyinyir. Di setiap zaman selalu ada sosok pejuang yang mengambil peran berbeda. Momentum sejarah selalu dihiasi sosok heroik yang dibutuhkan zaman. Habib Rizik Shihab yang kini harus memikul tanggung jawab sejarah membersamai umat yang haus panutan. Umat yang selama pemilu dimanfaatkan suaranya, diperlakukan tidak adil secara konstitusional. Habib menjadi tumpuan harapan umat dalam melawan musuh tak kasat mata yang diam-diam mengeruk kekayaan Ibu Pertiwi. Sebagai imam besar, jelas Habib harus multi peran. Sebab di era milenial ini lebih berat daripada perang Badar dan perang Uhud. Mendeteksi musuh tak kasat mata bukan pekerjaan yang mudah. Mereka sehari-hari sama seperti manusia pada umumnya. Namun ketika membuat undang-undang dan aturan, barulah terasa ternyata mental mereka masih inlander. Mental demang yang selalu memuaskan dan melayani tuan penjajah asing. Salah satu ki demang di negara antah berantah bilang, Habib itu kecil pengikutnya dibanding jumlah umat Islam di Indonesia. Dia bukan manusia suci dan bukan Khomeini. Ya, yang bilang seperti ini ki demang milenial yang tidak punya pengikut dan hanya melayani tuan-tuan yang bersembunyi di balik konstitusi. Lihatlah tuan demang, fenomena membeludaknya penjemputan Habib Rizik, apa pernah Anda alami? Pernahkah seumur hidupmu mengalami dirindukan jutaan umat? Anda besar karena dibesarkan orang lain, bukan besar karena kontribusi Anda pada bangsa ini. Benarkah kerinduan pada Habib hanya karena ia lama di Saudi dan bukan karena hal lain? Apakah semua Muslim yang merindukannya ada dalam satu mazhab? Jika tidak, lalu apa artinya lautan manusia penjemput itu? Pasti Tuan Demang belum pernah mengalami, kan? Umat sejak dulu tidak pernah berani melawan kekuasaan Tuan Demang. Makanya jutaan umat menitipkan harapan pada pundak imam yang sama. Makanya jangan heran, Habib kerap mengkritik tuan-tuan yang jadi majikan Ki Demang. Maka hati-hati Tuan Demang. Jutaan muslim yang merindukan Habib itu menitipkan suara untuk melawanmu Tuan Demang. Untuk muslim yang membenci atau tak menyukainya, pasti ada aura demang-demang yang merasukimu. Tidak ada ceritanya muslim berdamai dengan penjajah meski sang penjajah berubah wajah. Kita sedang menyaksikan seseorang bersorban putih dengan suaranya yang lantang
dan itu bukanlah suara dia yang sesungguhnya, melainkan suara umat yang dititipkan padanya. Pembuktiannya mudah. Cukup lihat dari jutaan gelombang massa saat penyambutan di Bandara Suta. Sederhana, bukan? Pernah terjadikah ada seorang manusia dijemput sampai membuat macet bandara? Pernahkah kita melihat lautan manusia berpakaian putih menyemut di bandara sampai membuat maskapai-maskapai itu menggratiskan perubahan jadwal terbang? Mungkin sejak dibangun Terminal 3 Suta, baru kali ini ada jutaan muslim kumpul segitu banyak. Dari sini jelaslah, Tuan Demang sedang berhadapan dengan logika mafhum mukhalafah, yakni mereka hadir melawan logika kekuasaan yang menggunakan konstitusi untuk melegitimasi kepentingan tuan-tuan majikan Demang. Pastilah kalian gelisah menghadapi Habib, bukan? Beda sekali sikap Demang ketika menghadapi Joko Chandra dan koruptor lainnya. Kalian sopan dan tidak nyinyir di berbagai media massa ketika negara dikemplang triliunan oleh Joko Chandra dan kawan-kawan. Radikalisme koruptor itu menggasak uang negara justru diperlakukan istimewa. Tidak ada yang bikin cat mesum Joko Chandra dengan perempuan lain. Senyap dan sunyi kabar Joko Chandra. Inilah wajah imam yang diharapkan mampu mengubah wajah negeri. Hanya Habib yang berani melawan kezaliman koruptor menggasak uang negara. Mungkin hanya dia yang layak dan pantas serta sudah teruji dalam memegang amanah dan integritas buat umat Islam negeri ini. Masih mau memusuhi Habib, Mang? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.